Kita ada adik-beradik yang boleh bantu kita. Syukur, tuan-tuan. Banyak benda, tuan-tuan, sebenarnya ibu-ibu, kita nak kena syukur. Satu, saya nak sebut sikit, bersyukur menjadi seorang manusia. Allah jadikan kita manusia hari ini. Berpuluh tahun dulu Allah jadikan kita manusia. Ini satu nikmat yang besar. Sebab itu alhamdulillah Allah jadikan kita manusia. Kalau Allah jadikan kita makhluk lain, tuan-tuan, tak tahulah jadi macam mana kita dah. Bayang kalau Allah jadikan kita lampu isyarat. Orang langgar habis, tumbang mati kat situ je, tuan. Tak ada apa boleh buat. Kalau Allah jadikan kita panda macam mana, tuan? Panda kat zoo tu. Tak, kerja dia golek, jaga, makan daun buluh, golek balik, beranak. Itu je kerja dia. Kuliah tak nagih. Makan buluh je tak, pucuk buluh tu dia makan. Dia tak rasa nasi lemak kampung baru, dia tak rasa, tuan. Tak, kambing dia tak boleh rasa, nasi Arab mandi tak mandi dia tak boleh rasa. Tapi kita jadi manusia ni Allah bagi semua, kita nak faham. Fahamlah apa benda pun, Allah bagi nikmat jadi manusia. Syukur, alhamdulillah. Dan bila dah dipilih jadi manusia pula, Allah campakkan iman. Allah bagi Islam dalam dada kita. Sebab itu tuan-tuan, nikmat menjadi Muslim ini satu nikmat yang mahal. Terlalu mahal. Tak boleh dijual, tak boleh dibeli. Jangan main-main, tuan-tuan. Saya baca satu hadis malam ni, saya ambil ujung hadis. Bila Nabi kata, "Wala yu'tiddin illa liman ahabb." Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengurniakan fahaman agama ini, cahaya Islam ini, melainkan hanya kepada orang yang dia pilih, yang dia kasih sahaja. Orang yang dapat hidayah Islam macam kita malam ni, ini orang yang Allah pilih, orang yang Allah kasih. Tuan-tuan, penduduk dunia ni ada berapa bilion? Penduduk dunia sekarang ada berapa bilion? Ada yang jawab 2.6. Itu bukan penduduk dunia tu. Itu harta Sadiq Sigaraga, tuan-tuan. Lebih kurang 6 bilion. Penduduk dunia hari ini lebih kurang 6 bilion. Seluruh dunia yang Muslim berapa ramai? Plus minus lebih kurang 2 bilion sahaja. Maknanya tuan-tuan, suku saja yang Muslim. Itulah yang Allah sayang, yang Allah beri hidayah, Allah beri taufik, Allah beri Islam. Termasuk kita yang ada malam ni.